Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi lho. Pagi ini kita mau goes pendek lagi ke Kopi Jipangan lagi lho, nganter istri. Belum pernah kesana, gas. Kita sampai Jalan Bantul, masuk ke Pura Desa Wisata Kasongan, lurus ke barat. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini, kalau dari arah utara juga bisa menyimak video ini, bisa sampai lokasinya. Pertigaan ringin, ringannya besar sekali lur. Oke, ya kiri. Oke, belok kiri. Ini sampai pertigaan, belok kanan. Hati-hati, itu istri saya gelandang. Nah, ini ada pertigaan, kita lurus ke selatan lur. Ini ada pertigaan. Sawah bentang di kanan. Jendolan. Wih, hijau-hijau. Vitamin mata ini lho, hijau-hijau itu. Kanan. Ini pertigaan ini ke kanan lur. Hati-hati awas. Suara jangkrik ya masih terdengar lur jam segini. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Kiri. Ini ke kiri pertigaan tadi lur. Depan ini ada perempatan, belok kanan lur. Mau belok kanan. Lurus ke barat terus. Wah, itu persawahan. Biasanya kalau cerah itu Merapi kelihatan jelas, ini agak mendung itu lur. Jadi nggak kelihatan. Oh ada samar-samar tapi lur. Merapi. Belok kiri langsung belok kanan. Ini ketemu dengan Masjid Fadilah Rogo Itan. Rogo Itan. Lama juga itu. 1948 dibangun. Pertigaan ke kanan lur depan ini. Ini ada pertigaan, perempatan ya, lurus. Jalannya berlubang lur, hati-hati nih, saya tangan satu ini bahaya ini, jangan ngerem. Halo. Oke, sudah mendekati Jipangan lur. Ini belok pertigaan belok kanan. Dekat lur kalau untuk sepedaan di sini. Goes nyantai banget. Kita memasuki kampung Jipangan, kelurahan pedukuhan Jipangan ini lur. Kita ambil kanan masuk Kopi Jipangan. Kanan jalan ini. Tuh. Kopi Jipangan Cafe. Sugeng rawuh lur.
balik lagi. Oke, masuk sana. Turun. Nih, turun dur. Sana, kita matiin dulu enggak nyekelit. Sampai kopi di pangan. Nganggo klit timik-timik. Udah rame lur pagi-pagi pada nonton kali ya Pak ya. Ini kopi Jipangan. Kita mau coba menunya di sini lur. Kita mau minta menunya lur. Kopi Jipangan. Lupa tenan met ngang kiri. Kopine napa sing enak lah? Gayo. Oh nggih. Okay. Sing favorit napa, Mas? Robusta apa ya, Arabika? Robusta? Robusta cuma Temanggung. Temanggung. Kalau yang banyak yang Arabika apa, Bang? Arabika ada kita mani, Tapanuli. Oh. Sing favorit ya sama ya. Tapanuli sama kita mani. Oh, nggih. Okay. Coba nanti tak lihat dulu. Okay. Menunya komplit sekali, Lur. Nanti bisa dilihat nih, ada kopi, jus, komplit lur. Monggo-monggo kalau mau kesini, ala-ala barat, ala-ala Indonesia ini banyak nih, ada pasta, camilan, nasi putih juga ada lur. Oke lur, kita pesan dulu. Ala-ala Gueser itu ya teh panas, pisang goreng. Kalau saya mau nyoba kopinya Americano, Americano. Kita nggak tahu kopi nih kok seneng kopi. Oke. Okay. Sambil nunggu pesanan kita datang, kita mau lihat-lihat sana lur. Oh, ada tempatnya duduk juga sini. Kita hanya kemarin di situ. Coba kalau lihat suasana di sini bagus juga. Wah, ono dinggo klekaran enak iki lur. Piye nglekar kene ra iki? Hah? Enak lho nggo nglekar iki. Klekaran iso nang kene lur ternyata. Oh, biji pangan itu menyajikan sesuatu yang unik. Di sini juga ada bahwa suara banyu enak lur. Rumahnya suara banyu banyak goeser pagi-pagi meruput ke sini lur. Hati-hati banyak lumut ya. Pegangan. Nih, pegangan lur, dengaren lur. Pegangan lur. Saling nganggo klit rawani medun lur. Dengaran gelem pegangan. Nih di bagian bawah kopi Jipangan lur. Apik juga lur. Bagus. Nih suasana di bawah. Grojokan di kopi Jipangan lur. Wah koyo nang ngendi wae yo lur suasananya. Bagus. Kita beli kopi, pisang sama opo kuwi? Telo campur keju. Sip ini penggemar kopi cocok ini lur. Namanya di kopi Jipangan ya pesennya kopi to lur. Mantap kopinya lur. Coba kita lihat icip-icipnya. Oh, susunya kroso, enak berarti. Yes. Oke, kita pulang lur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.